Bentar, oke. Nah, dia kita klik kanan. Door key. Oke teman-teman, selamat datang di channel Pental Game. Di video Minecraft kali ini kita bakal cobain lagi addon Actual Guns CSO versi berapa itu? 3.1. berapa itu? Dan juga ini untuk nama pembuatnya AjosGamer936. Itu bisa kalian lihat sendiri di kanan bawah ya. Oke. Dan untuk pertama-tama kalau kita dari tampilannya kita bisa lihat ini ada ke pengukuran kecepatan kita dalam berjalan. Ini lihat ini untuk berjalan kaki kita adalah sebanyak 4,31 meter per second ya. Terus kalau kita lari 5,61. Terus kalau kita terbang sebanyak 10,88. Kalau kita lari terus loncat sebanyak 21,77 meter per second ya. Wow, berarti kita dengan terbang dengan cepat ini kita bisa lebih sampai cepat ya. Nah, oke, tapi bukan itu yang aku mau jelasin. Di sini kita bakal review weapon dari Actual Guns-nya. Oke, sebelum itu aku mau coba ini dulu. Oke, udah. Nah, jadi kita lihat aja dulu itemnya ya, teman-teman. Di sini ada item blueprint, ada classic token, DLC token, action token. Nah, ini dia teman-teman, weapon yang aku bilang tadi keren banget. Di sini juga ada Nick Vision, Parasut, Jingset, Face Mask. Aku pilih yang Nick Vision aja. Terus untuk di baju ada cuma Kepler Face. Untuk celana, sepatu ada gak? Sepatu ada sus, ini untuk weapon. Wow, mantap teman. Di sini kita coba cari keris ya. Mana keris kita ya? Keris. Tapi ini keren banget loh. Kerisnya mantap banget. Alamat nip. Kita bakal lihat aja dulu. Oke, ini malah mirip banget sama keris. Tapi bukan keris itu yang aku cari ya. Mana ya keris yang gak ada mirip ya? Oke, ini aja. Nah, kita bakal lihat tujuh review ya. Oke, ini untuk armor kita pasang dulu. Oke. Oke, udah nih. Nah, untuk nomad knapnya kayak gini. Oke, untuk weaponnya, weapon beskin. Wah, mantap. Terus ada chancel breaker. Wow. Jadi kalau kita tahan itu kayak ada lagi. Ah, bentar. Oh, dia bisa diisi teman, dengan cara ditahan kayak juga. Oke, charging. Oke, charging terus lepas gitu ya. Wow, slime. Wow, berarti dia ada skill nih teman. Tapi kalau ini enggak ada ya. Ini lihat, ini bisa ditahan, tahan baru bisa dilepas. Jus lain. Terus juga ada scale nih, bisa swing, hit, swing. Oh, swingnya apa, harus tahan swing. Oke, harus tahan gitu kah? Nah, aku nggak paham ini. Hit swing. Oke, swing. Oke, gitu ya. Wow, bentar. Nah, ini ada juga, ini sama kayaknya. Oke, tahan, sama ya kayak yang api tadi, weapon tadi. Lepas. Oke, di sini ada serpent blade juga. Apakah bisa? Nggak bisa. Di sini ada bass knuckle, calling down, jangan pukul katanya. Oke, calling down. Masih call down kah? Udah kah? Belum. Oh, mungkin nunggu ini, teman. Tapi kayaknya nggak ada tuh. Lihat tuh. Oh. Oke. Ya kayak gitu ya, meskipun aku masih kurang paham, tapi untuk cara penggunanya kayak gitu, teman. Nah, oke, kita langsung lanjut ke weaponnya. Wah, wow, banyak banget, teman. Weaponnya ada yang pakai skin. Nah, kita ambil yang pakai skin aja dulu ya, ini. Terus ini pakai skin, ini juga keren banget. Wah, ada violin.
Oh, ada bersek juga ini. Sama ada, wow, ada bebek. Granat bebek, kita coba lihat dulu. Wow, banyak banget teman-teman. Kalian pasti puas nih dengan weapon ya. Sangat banyak. Oke. Okay. Untuk sini ada apa saja? Cek dulu. Oke, ini ada musuh juga, asbot, magic table, hellhorn, portal, jiangsi red, claymore, landmill, jiangsi blue. Oke, pertama kita ganti dulu kartu. Nah, ini dia. Untuk weaponnya kayak gini ya teman-teman. Tampilannya untuk dari tampilan dari depan dia kayak gini juga. Apa itu? Oh iya, ini karena kita menggunakan mode kreatif, kita harusnya unlimited ya. Untuk reload katanya untuk sneak dulu sama hit. Sneak sama hit reload ya. Udah reload nih. No ammo. Oh, bentar. Loh, nggak bisa. Berarti kita harus cari ammonya ya. At Herald. Terus gimana cari ammonya? At Herald, kita cek aja. At Herald. At Herald, mana ammonya? Loh, ini apa nih nama mereknya tuh? Nama merek ammonya. Unique Nexon. Di mana ya? Kita cari dulu. Mana ini? Aku nggak nemu. Tadi katanya kalau kita bermain kreatif kita harusnya nggak ada lagi temen, kayak ngisi ammo itu nggak ada. Nexon, oh ini kah? Mungkin ini deh. Kita coba sneak. Terus... lo nggak? No ammo. Bentar aku cari dulu ya biar lebih cepat. Oke, nah aku udah ambil beberapa ammo di sini, semua udah aku ambil. Ada assault rifle magazine, ada granat, ada machine gun, pistol, shotgun, SMG dan juga sniper. Nah, semoga kita bisa jongkok. Terus nggak bisa juga, teman-teman. Aneh banget ini. Ammonya udah nggak keisi kah? Ini aku udah sneak dan juga hit loh. Kok nggak bisa? Oke teman-teman, jadi tadi ternyata yang mana kita nggak bisa tadi itu adalah ngebug teman-teman. Jadi untuk ngatasinya aku tadi coba langsung pakai kode untuk ngekill diri kita sendiri. Terus aku ulang ya kan, seperti ini aku ambil lagi, coba nih. Ambil ini tadi ya kan, aku masih ingat ya, coba ya ini terus ini mana lagi ya? Kita tambahin aja yang baru ya. Terus apa aja ya aku ambil ya. Aku tadi banyak banget ada ngambil ya. Yang mana aja ya aku lupa. Violet. Nah ini dia. Nah sekarang teman kalian langsung bisa nih. Nah ya kan, sekarang udah bisa teman. Tadi ngebug ya. Jadi kalau ngebug tadi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Sekarang udah bisa ya. Coba lihat. Ini amonnya udah terisi ya kan. Coba klik kanan. Nah, tuh. Bisa kan teman. Bisa nembak. Tadi nggak bisa nembak ya. Bisa nih. Nah. Tuh. Nah bisa kan. Nah terus ini juga bisa nih, Black Dragon Cannon. Coba klik kanan. Wah keren ya. Lihat lagi bagi. Tembak. Nah oke, untuk tampilan dari depannya kayak gini ya. Bentar. Oke, nah dia. Kita klik kanan. Door kill. Mantep. Tapi dia agak lambat ya kalau bawa senjata ya. Kill. Wah, kill mantap. Terus untuk yang Black Dragon nih klik kill. Oh, sama saja ya apinya ya. Oke, ini dia keren banget kan, teman. Oke, sekarang ini Reaper Chimera. Gimana cara gunainnya? Klik kanan gitu kah? Apa nih? Oh, enggak. Klik kanan. Oh, dia kayaknya harus deket teman, yuk klik kanannya. Ya kan dia kayak jalan gitu, cuman ini animasinya nggak ada, jadi dia nggak kelihatan buat nyerang ya. Coba klik kanan. Nih, wow, nice. Dan juga ada burung granat. Lempar. Wih, langsung ada gambar burung. Dekatin. Nggak meledak. Wah, kalau kita lempar lagi coba. Lempar satu, lempar ke sini. Nggak bisa lempar. Lempar.
Gimana ho? Oh, nggak bisa lagi itu. Lihat, nah kena kan langsung meledak, teman-teman. Oke, keren. Ini juga ada Beretta Gunslinger. Ini udah kill chat coba ya. Klik kanan. Keren kill. Lagi bagi. Set. Wih, mantap. Bagi. Oke, untuk reloadnya katanya sneak jongkok gitu ya. Nah, untuk reloadnya klik Q1. Oh, bisa nyerang juga ya. Cuman agaknya lag. Nah, kalau yang ini untuk reloadnya teman, kalian bisa jongkok. Terus 1 itu nanti berubah, 2, 3, keempat dia bakal reload. Nah, dia bakal keempat ke reload tempat ya. Nah, kayak gitu ya. Terus yang ini juga ada Milkor MGLP, nunggu klik kanan. Wow, ini pelontar. Wih, pelontar racun ternyata. Tembak lagi. Wih, keren, mantep. Wih, mantep banget. Animasi juga keren ya, efeknya juga keren banget. Wah, nggak kelihatan. Wah, nge-lag, nge-lag, nge-lag. Coba kita lempar. Kena nggak? Wow, nice. Ini Bang Buster juga apa nih? Ini apa? Apa harus ditahan kah? Wah, lama ya. Ini ada juga violin. Tembakan juga, teman. Oh, keren-keren. Wow, mantap, teman. Dan juga keluarnya musik ya, teman, kalau kita pakai violin. Mantap. Oke, kita coba satu lagi weapon sebelum kita tutup video kali ini. Oke, kita pilih ini dua, ini sama ini. Eh, kok hilang? Loh, kok hilang? Nah, ini dia. Nah. Oke. Ini juga Peace Devil. Wah, nice. Ini juga dua Eagle, Desert Eagle, dua. Wah, mantep. Kalau dari tampilan depannya gimana? Duh, bawahnya dua kayak gini ya. Cuma satu ya, cuman kalau kelihatan ini dua ya. Oke, nice. Terus ini juga ada White Avenger. Wah, ketika kita ngekill sih kita dapat, teman, dapat uang atau item itu ya. Dan juga ketika udah sampai habis, kayaknya kita bakal ngeluarin black hole deh. Cuman black hole itu sampai 25 tembakan lagi. Coba ya. Lagi, sedikit lagi. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Kita bisa tembak ke sini deh ya. Black hole. Black hole. Gimana cara black hole ya? Aku nggak tahu ini gimana cara gunain black hole-nya. Gimana cara gunain black hole-nya ya? Perkat sini ya? Jongkok gini ya? Ya, nggak tahu, teman. Aku nggak bisa dicara gunain tembak sampai keluar black hole. Teman udah ready nih, cuman nggak tahu gimana caranya ya. Nah, oke, teman-teman. Mungkin video sampai sini dulu. Terima kasih, teman-teman. Sampai jumpa di dalam videonya. Oke, bye-bye.